Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139 Tahun 2019, mulai tahun 2020, penyaluran dana bagi hasil PBB dan dana bagi hasil PPH dilaksanakan setelah Dirjen Perimbangan Keuangan menerima berita acara rekonsiliasi atas penyetoran pajak pusat yang dipungut atau dipotong oleh Bendahara Umum Daerah. Adapun untuk wilayah Kabupaten Tanah Laut, berita acara rekonsiliasi tersebut dihasilkan dari rekonsiliasi antara BPKAD Kabupaten Tanah Laut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarbaru, dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pelihari. Adapun ketentuan waktu pelaksanaannya paling lambat minggu ketiga bulan Januari untuk semester 2 tahun sebelumnya dan paling lambat minggu ketiga bulan Juli untuk semester 1 tahun berjalan. Pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi di Kabupaten Tanah Laut berlangsung lancar secara bertahap atas transaksi setoran pajak pusat yang dilaksanakan oleh 40 organisasi pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut. Dan seluruh transaksi pajak yang dipungut oleh Bendahara Umum Daerah telah mendapatkan nomor transaksi penerimaan negara.